Perseteruan Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola makin meruncing mantan suami kerahkan pasukan Jerman. Pasangan artis Nikita Mirzani dan Antonio Dedola disebutkan menikah siri pada Januari 2023, serta berpisah di penghujung April dalam situasi tidak baik-baik saja. Keduanya berseteru sampai ricuh di via media sosial. Dikutip dari suarasumedang.id, akun YouTube bernama Kopi Gosip telah mengunggah sebuah video berisi Nikita Mirzani dan Antonio Dedola. Judulnya, malam ini akhirnya Antonio Dedola jemput Nikita Mirzani di rumah Nikita. Pada thumbnail foto Nikita Mirzani mengenakan masker Antonio Dedola dan ilustrasi polisi asing. Tertera di situ pengantar berbunyi, Nikita Mirzani dijemput di rumahnya Antonio Dedola bawa pasukan Jerman. Dalam video berdurasi 3 menit 1 detik itu, suarasumedang.id menyimak narator menyatakan soal Dewi Persik yang enggan menanggapi permasalahan yang dialami Nikita Mirzani. Juga ada cuplikan Nikita Mirzani mengungkap isi rekening hingga pembayaran biaya sunat Antonio Dedola. Akan tetapi tidak dijumpai adanya materi video, foto atau keterangan valid yang menyebutkan pasukan Jerman dibawa Antonio Dedola untuk mendatangi rumah Nikita Mirzani. Tidak ada kaitan antara teks di cover maupun judul utama video dengan materi atau konten video di dalamnya. Jadi kesimpulannya, video unggahan Kopi Gosip berjudul malam ini akhirnya Antonio Dedola jemput Nikita Mirzani di rumah Nikita masuk kategori konten yang memiliki konteks salah.